Shalom Bapak Ibu, kita ketemu kembali dalam acara Be Validated by Power, divalidasi oleh kuasa Tuhan. Saya ingin mengingatkan Anda dan saya, Anda terlahir dari kuasa dan hidup dalam kuasa. Saya ingatkan kembali bahwa Anda adalah orang yang berotoritas yang telah Tuhan pilih di muka bumi ini. Amin. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan. Oh, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan dari awal, ku hidup karena percaya. Setia pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam sesakan. Seluruh hidupku dalam kesesakan. Sekali lagi katakan, ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya, kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalammu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggamanmu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya,
ku terima sekarang kemenangan dah. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Biar musik menyembah Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dari. Imanku bersepakat, percaya kuasa. Sekali lagi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya.
I worship you. I worship you. You working in this place. I worship you. I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. You are. Miracle worker, miskeeper, fly in the darkness. My God, that is who you are. Oh, you are. Miracle, miracle worker, promise keeper, fly in the darkness. My God, that is who you are. My God, then He's who you are. You are here, are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you, you are miracle. Fly in the darkness, my God, that is who you are. You are miracle, miracle worker, promise keeper. Fly in the darkness, my God, that is who you are. We make miracle work, promise keep, fly in the darkness. My God, that is who you are. You are here, you are here, moving in the midst. I worship you, I worship you. You are here, walking in this place. I worship you, I worship you. You are, you are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, in our midst. I worship you. I worship you. You are here, walking in this place. I worship you. I worship you. You are miracles, miracle workers, promise keeper, fly in the darkness. My God, that is who you are. Waymakers, miracle workers, promise keeper, fly in the darkness. My God, that is who you are. You
Make a miracle workers, promise keep light the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah. Bapa, terima kasih. Kami tahu di dalam dirimu ada kuasa, dan di dalam diri kami juga. Kami akan menyatakan Tuhan, menyatakan kuasa Tuhan di mana pun kami pergi dan melangkah. Kau sebentar hamba berbagi, share tentang firmanmu, tentang kuasamu kepada umatmu di mana pun berada, sehingga mereka memahami dan terus berjalan dalam kuasa Tuhan ini, berjalan dalam otoritas Tuhan ini. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu, kita ketemu kembali dalam acara Be Validated by Power, divalidasi oleh kuasa. Nah, hari ini saya akan bicara tentang otoritas Yosua. Bapak Ibu, Yosua itu kepemimpinannya diakui oleh orang Israel. Dan bukannya diakui, semua datang dan tunduk kepadanya. Dan mau mendudukkan diri dalam kepemimpinannya. Padahal kita tahu bahwa Yosua itu bukan siapa-siapa, Bung. Yosua itu orang biasa, ya. Siapa Yosua? Yosua itu cuma pelayan Musa. Tugas utamanya hanya melayani Musa. Ia tidak memiliki gelar dan ia tidak memiliki pangkat. Tetapi orang-orang Israel yang gitu banyak, yang bandel, yang suka ngomong dan menggerutu itu mau datang loh kepada Yosua dan tunduk dalam kepemimpinannya. Ya. Apa sih rahasianya sehingga Yosua ini mau dihargai? Rahasia satu, dia punya otoritas yang datang daripada Tuhan. Dia punya pengurapan yang datang dari surga. Dia punya kuasa yang orang lain enggak punya, karena itu hanya diberikan oleh Tuhan kepada Yosua setelah Musa mati. Nah, siapa itu Yosua? Yosua ini pertama kali muncul pada saat bangsa Israel mengalahkan bangsa Amalek. Karena pada waktu itu Musa minta Yosua untuk menyiapkan orang-orang berperang bangsa Israel menghadapi Amalek. Itu di Keluaran 17 ayat 9, ya. Keluaran 17 ayat 9. Saat pertempuran, Yosua menjadi pemimpin di medan pertempuran. Harun dan Musa ada di bukit ngangkat tangan, itu ceritanya, ya. Keluaran 17 ayat 13, ya. Dan sejak itu Musa mulai menjadikan Yosua itu kacungnya, hambanya, abdinya. Ngikut kemana Musa pergi, cuma mungkin tukang bawa tasnya, bawa tongkatnya mungkin, ya. Yosua pun mulai ikut naik ke Gunung Sinai, Keluaran 24 ayat 13. Yosua menjadi penunggu kemah pertemuan, tempat Tuhan hadir dan bicara kepada Musa, gitu, ya. Dan akhirnya dia terpilih menjadi satu dari 12 pengintai mata-mata Israel ke tanah Kanaan, ya. Sekalipun 10 orang memberitakan kabar yang gak enak, menakutkan, kabar busuk, tapi Yosua dan Kaleb adalah orang yang punya iman dan luar biasa. Haleluya. Dan dia berdua
bisa memasuki tanah Kanaan ini. Itu kata belakangnya ya. Yosua itu muncul pertama dalam medan peperangan melawan bangsa Amalek. Jadi sejak itu dia dipakai oleh Musa menjadi pelayannya, menjadi hambanya, ikut dia kemana-mana. Dan dia adalah orang yang setia, yang loyal, yang luar biasa. Nah, kita lihat Ulangan 34 ayat 9. Ulangan 34 ayat 9 ngomong gini. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Sekali lagi Bapak Ibu, Ulangan 34 ayat 9, dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, Bapak Ibu mungkin Anda sudah dapat clue-nya ya. Dia punya roh kebijaksanaan, punya hikmat, punya cara menimbang. Mengapa demikian? Karena Tuhan ngomong seperti aku menyertai Musa, aku menyertaimu. Seperti aku membela Musa, aku akan membelamu. Dan bukan hanya itu, Musa mulai melepaskan tongkat estafet kepada Yosua. Dia menumpangkan tangan, Bapak Ibu, penumpangkan tangan, impartasi kuasa itu enggak boleh dianggap remeh. Ini cara-cara Tuhan untuk mengkhususkan, mentabiskan seorang hamba Tuhan yang senior kepada orang-orang yang ada di bawah kepemimpinannya. Dan Yosua adalah salah satu yang menerima penumpangan tangan dari Musa sehingga orang-orang tunduk dan mendengarkan dia. Kenapa? Karena kuasa yang ada pada Musa, otoritas yang ada pada Musa, ada juga pada Yosua. Bapak Ibu, setelah Anda lihat ini, setelah Yosua ditumpangi tangan oleh Musa, otoritas yang bekerja pada Yosua itu luar biasa loh Bapak Ibu. Kalau Anda baca kitab Yosua, itu bagaimana Tuhan bekerja melalui Yosua. Bapak Ibu, kalau hari Anda punya pengurapan Tuhan dalam hidupmu, lewat penumpangan tangan, lewat urapan Roh Kudus, Anda akan berjalan seperti Yosua berjalan. Ya, Yosua 1 ayat 1 kalau kita baca sana, hamba Tuhan itu Musa telah mati, gitu ya. Nah, matinya Musa yang hebat itu, ya orang Israel harus terus dipimpin dan dituntun. Nah, orang yang dipilih itu adalah Yosua. Bapak Ibu dapat telur. Yosua ini bukan orang hebat ya. Dia tuh penakut, khawatir, ya, hatinya enggak kuat, hatinya teguh, hatinya kecut, tawar hati. Kan kalau Anda baca Yosua itu berkali-kali Tuhan menguatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati. Dia takut bagaimana membawa 2-3 juta orang itu untuk ada di tanah Kanaan. Dia khawatir sampai Tuhan berkali-kali menegaskan, aku menyertaimu seperti aku menyertai Musa. Jadi siapa yang melawanmu, dia berhadapan dengan aku. Dan aku akan pasti membunuh mereka. Keren ya. Nah, sejak Yosua diurapi itu, semua orang mendengarkan dia dan datang kepadanya, takluk dan tunduk kepada pemimpinannya. Nah, bukan hanya itu saja, dia disuruh Tuhan menyeberangi sungai Yordan. Sungai Yordan pada waktu itu sedang meluap, jadi lebarnya bisa 28 meter, dalamnya bisa 4,5 meter. Ya, tapi Tuhan ngomong, kamu harus melewati sungai Yordan ini. Apa yang dilakukan Yosua? Yang lain kan, kalau Elisa ambil jubah di kebes tebelah, tapi Tuhan bilang kamu pergi melangkah bersama para pengangkut tabut. Jadi waktu dia nginjak kakinya di sungai itu, para pengangkut air itu kering tebelah, keren ya. Maka itu Tuhan nggak bisa bekerja dengan cara yang sama dalam hidup ini, dengan cara-cara yang berbeda, ya betul ya. Yo, Musa harus dengan tongkat, Daud harus dengan ketapel. Jadi Daud nggak bisa dengan tongkatnya Musa atau Musa dengan ketapelnya Daud. Dengan cara setiap orang berbeda Tuhan pakai. Nah, pengurapan yang ada pada Yosua memampukan dia untuk menyeberangi 2-3 juta orang Israel bersama tetap tenang mereka. Keren, dahsyat man, haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan ngomong gini, setiap tempat yang diinjak menjadi milikmu. Wise. Jadi pengurapan yang ada pada Yosua membuat dia tak terkalahkan Bapak Ibu. Dimanapun dia pergi dan melangkah, di sana Tuhan bilang, ku berikan kepadamu.
Anda baca Yosua 1 terus ya. Wow, Bapak Ibu, hari ini kalau Anda punya pengurapan itu, ya Tuhan punya janji dengan hidupmu dan hidup saya. Di mana Anda pergi, di mana Anda bekerja, di mana Anda berbisnis, di sana ada Tuhan. Kalau tempat itu kering, ada dirimu menjadi berair. Haleluya. Kalau tempat pekerjaan itu enggak diberkati, karena ada Anda. Anda yang menjadi berkat di sana. Dan di sana karena namamu, Tuhan hadir di tengah-tengah bisnis dan pekerjaanmu dan keluargamu. Keren ya. Pengurapan itu membuat kita memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Pertama, kota-kota yang dimasukin adalah Yeriko. Ya. Kota Ai, orang Gibeon, semuanya takluk dan tunduk kepada Yosua. Sampai orang Gibeon punya akal bulus saking takutnya kepada Yosua loh. Pura-pura ngapa? Pura-pura mereka datang dari jauh. Mereka pakai baju yang jelek-jelek, sepatu yang udah usang, roti yang sudah kering. Minta belas kasihan kepada Yosua. Dilong ini, kami ini datang dari jauh. Kami telah mendengar pekerjaan Allah yang kau layani itu. Waris. Yosua mengampuni mereka, ternyata mereka dekat. Tapi gak apa-apa, akhirnya mereka jadi tukang belah kayu buat orang Israel kan. Ya, yang pertama, menjauhi sungai Yordan, ketua setempat menjadi miliknya. Tiga, tidak ada yang bertahan menghadapi engkau. Keren Bapak Ibu, kalau Anda punya otoritas itu, seperti otoritas Yosua, tidak ada yang bisa bertahan menghadapi engkau. Musuh sekuat apapun, seberat apapun, ya, otoritas yang ada dalam dirimu akan mengalahkan dan mematakannya. Amin. Tidak ada yang bertahan menghadapi dirimu. Oh, keren men. Hebat, ya. Yang keenam. Kamu suruh kami ngapa aja, kata orang saya, kami akan lakukan. Wis. Yosua 1:16 ngomong gitu ya. Kamu suruh kami ngapainnya, kami akan lakukan. Keren ya, itulah otoritas yang bergerak dalam diri Yosua. Kita lihat ayat itu ya, Yosua 1, lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh kami akan pergi. Hebat. Otoritas pengurapan yang ada pada Yosua itu dahsyat. Mereka sampai mendudukkan diri sedemikian rupa. Kamu suruh kami kemana aja, kami pergi. Perintahin aja, kami akan lakukan. Karena dia tahu Yosua adalah orang yang dipilih Tuhan. Ada pengurapan Tuhan dalam hidupnya. Keren. Ini yang keren ya, kalau kita lihat Yosua 12. Daftar raja-raja yang dikalahkan Yosua. Wih, keren banget ya. Anda baca sendiri di sini, raja-raja apa saja yang dikalahkan. Ini daftarnya ya. Dari raja negeri Tirsa, negeri Dor, Kedes, Tanak, Simron, Madon, Afok, Tapua, Bakeda, Libna, Horma, Debe, Eglon, Yarmut, Yerusalem, Jericho. Waduh, banyak banget raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua hari ini Bapak Ibu. Kalau Anda hidup dalam pengurapan Tuhan seperti Yosua, banyak raja-raja. Raja-raja itu artinya orang yang berkuasa. Mungkin raja-raja itu bukan hanya bicara raja sekarang, tapi di sekitar hidup kita itu ada raja-raja yang berkuasa. Raja-raja pornografi, raja-raja judi, raja-raja keegoisan. Itu raja loh. Kita gak sadar dia menjadi raja dalam hidup kita. Tapi kalau ada punya pengurapan itu akan menghancurkan setiap kuk ini dalam hidup orang percaya. Haleluya. Yosua punya otoritas yang sama dengan Anda dan saya waktu Anda percaya kepadanya. Karena Anda dan saya lahir dari kuasa dan hidup dalam kuasa Tuhan. Tuhan memberkati. Ayo kita nyanyi. Haleluya. Katakan tak pernah habis. Tak pernah habis air mataku,
melihat kebaikanmu. Bapa, aku percaya memulihku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu. Tuhan, aku percaya saat kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Tak pernah habis, tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu. Bapa, aku percaya kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu. Tuhan, aku percaya saat kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Tak pernah habis, tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu. Bapa, aku percaya kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikanmu. Tuhan, aku percaya saat kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Biar musik menyembah Tuhan. Melihat kebaikan
berikan-Mu papan. Aku percaya saat Kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Tak pernah habis air mataku melihat mujizat-Mu Tuhan. Air mataku melihat kebaikan-Mu Bapa. Aku percaya Kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku percaya saat Kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Ayo Bapak Ibu, dimanapun Anda berada, tutup matamu. Anda punya otoritas seperti Yosua punya. Yosua bukan siapa-siapa, tapi waktu dia menerima urapan itu yang ditumpangi oleh Musa, otoritas di atasnya, sejak hari itu ada roh kebijaksanaan, dan semua orang Israel mau datang dan tunduk kepada kepemimpinannya. Mereka mau mendengarkan Yosua yang masih muda, yang bukan siapa-siapa. Mereka bahkan berkata, beri kami perintah, apapun yang Kau suruh kami lakukan, kami akan pergi. Kalau kami Engkau suruh kami pergi, kami akan pergi. Kalau Engkau suruh kami datang, kami akan datang. Hari ini Engkau punya kuasa yang sama seperti Yosua. Kalau Engkau berkata pergi sakit penyakit, maka sakit penyakit itu pergi. Kalau Engkau berkata pergi kemiskinan, maka mereka akan pergi. Pergi hai iblis, maka iblis akan pergi. Kalau Engkau berkata yang tidak sesuai dengan hidupku, pergi dan tinggalkan hidupku, jalan iblis, mereka akan pergi. Karena Anda punya otoritas, kata-katamu diurapi Tuhan. Haleluya. Saya nyanyikan Bapak Ibu, Anda berdoa semua. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Bapa. Aku percaya Kau memulihkanku di dalam hidupku. Tak pernah habis air mataku melihat kebaikan-Mu Tuhan. Aku percaya saat Kau bertindak, mujizat-Mu nyata. Bapak Ibu, saya punya pengalaman selama saya melayani sebagai hamba Tuhan. Satu kali di tengah malam saya dipanggil, katanya ada orang kerasukan. Saya pergi dengan celana pendek di satu perkampungan. Anda tahu Bapak Ibu, orang ini sudah dikasih macam-macam. Iblis gak keluar-keluar. Saya datang dengan celana pendek santai gitu. Dari jauh Bapak Ibu tahu gak? Waktu dilihat saya, tuh orang langsung kabur dan langsung lemes. Haleluya. Keren ya. Kabur, tiba-tiba saya pikir dia langsung lemes Bapak Ibu. Dan itu terakhir kali dia kerasukan. Karena dia tahu dia berhadapan dengan siapa. Amin. Anda punya otoritas yang sama Bapak Ibu. Anda bisa menyatakan Kristus dimanapun Engkau pergi. Haleluya. Saya berdoa. Bapa, hamba berdoa buat umat pun dimanapun mereka berada. Hari ini mereka punya otoritas yang sama, pengurapan yang sama seperti Yosua. Sekalipun Yosua awalnya bukan siapa-siapa, tapi waktu dia menerima roh kebijaksanaan dan pengurapan daripada Musa, orang mendengarkan dia, orang tunduk kepada kepimpinannya. Bukan hanya orang-orang, tapi dunia kegelapan, si setan, si musuh juga memahami ini, dan mereka harus tunduk juga kepadanya.
Bapa, Engkau yang memberikan otoritas kepada umat-Mu, menyatakannya kepada mereka. Mereka berani bertindak dimanapun mereka berjalan pergi. Berjalanlah bersama dengan Tuhan dan kuasanya. Lihatlah mujizat-mujizat yang akan Engkau buat. Di mana setan kuasa kegelapan akan runtuh di hadapan-Mu. Penghalang-penghalang itu akan dihancurkan di hadapan-Mu. Kuasa-kuasa kegelapan, sakit penyakit itu semua runtuh dalam nama Yesus. Karena Engkau adalah orang yang telah diurapi Tuhan mulai hari ini. Dalam nama Yesus. Amin.